I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, Syamsul setakat ini belum berhubung dengan mak ayah dia. Yusuf Haslam bersangka baik anak sibuk kerja. Pengarah Syamsul Yusuf didakwa masih belum menghubungi kedua ibu bapanya selepas sah bercerai dengan isteri pertama Putri Sarah Liana. Perkara itu didedahkan sendiri oleh bapanya Dato' Yusuf Haslam yang memaklumkan anaknya tidak menghubunginya maupun istri Datin Fatima Ismail. Bagaimanapun, penerbit berusia 69 tahun itu cuba bersangka baik dan mengatakan Syamsul mungkin sibuk dengan kerja, menyebabkan dia tidak berkesempatan untuk menghubungi mereka. Dengan Sarah ada berhubung, tapi Syamsul setakat ini dia belum berhubung dengan mak ataupun ayah dia. Dalam pada itu, Dato' Yusuf Haslam berkata dia gembira apabila mengetahui anaknya dan menantu kesayangan bercerai dengan cara yang baik. Saya rasa mungkin Syamsul sibuk dengan syuting original gangster, jadi kita bagi dia masa. Bukan itu sahaja, penerbit Gerak Khas itu memaklumkan hubungan Sarah dan Syamsul dengan kedua anak mereka, Syaikhul Islam dan Sumayyah, baik-baik sahaja. Sekian info hari ini. Terima kasih.